Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai materi filsafat antara rasionalisme dan empirisme. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, tonton video ini terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Rahayu dengan NIM 2021-05-10-001. Saya dari kelas A, Prodi Hubungan Internasional Reguler. Saya akan menjelaskan mengenai materi filsafat antara aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Sebelum kita mempelajari rasionalisme dan empirisme lebih dalam lagi, kita perlu mengetahui lebih dulu nih, apa sih rasionalisme itu? Nah, teman-teman, rasionalisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Rasionalisme ini berasal dari akal pikiran yang sifatnya rasional. Aliran yang berkembang pada rasionalisme ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada rasionalisme radikal, yang kedua ada rasionalisme kritis, dan yang ketiga ada rasionalisme moderat. Ini merupakan beberapa tokoh filsuf dalam aliran rasionalisme. Yang pertama ada Heraklitus. Beliau merupakan perintis awal dari aliran rasionalisme. Nah, teman-teman, beliau ini meyakini bahwa akal melebihi panca indera sebagai sumber ilmu. Selanjutnya ada Renatus Cartesius, atau yang sering kita dengar nih sebagai bapak filsafat modern. Beliau berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal. Selanjutnya ada Baruch de Spinoza. Beliau berpendapat bahwa sebuah idea berhubungan dengan ideatum atau objek, dan kesesuaian antara idea dan ideatum inilah yang disebut dengan kebenaran. Dan selanjutnya ada Gottfried Leibniz. Pemikiran dari beliau yang terkenal adalah monadotologinya. Beliau berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini, yang disebut sebagai monad atau subunit. Nah, Gottfried Leibniz ini selain seorang tokoh filsuf, beliau juga merupakan seorang tokoh ilmuwan matematika. Bagi teman-teman pecinta matematika nih, pasti udah gak asing lagi dengan nama beliau. Apalagi beliau memiliki gagasan penting dalam matematika, yaitu mengenai logika aljabar. Selanjutnya adalah contoh dari aliran rasionalisme. Di sini terdapat beberapa gambar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan berdampak pada hasil yang kita dapatkan. Sebagai contoh, dua gambar di atas adalah seorang penjahat yang akan dipenjara dan dihakimi secara hukum karena tindakannya. Sedangkan dua gambar di bawah merupakan suatu tindakan yang apabila kita ingin mendapatkan nilai bagus nih dan mendapatkan karir yang baik dan mapan, kita pasti harus belajar secara maksimal dan bekerja secara keras. Nah, sistem tabur tuai berlaku pada aliran rasionalisme ini, teman-teman. Karena jika kita berpikir secara logika, apapun tindakan yang kita lakukan, baik buruknya pasti akan berdampak pada hasil yang kita dapat, teman-teman. Nah, setelah rasionalisme tadi, kita sekarang berlanjut ke aliran empirisme. Nah, aliran empirisme merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indera. Nah, empirisme ini menggabungkan apa yang dialami dan didapat melalui penelitian, observasi, maupun eksperimen.
Perlu teman-teman ketahui bahwa aliran empirisme ini disebut-sebut sebagai aliran yang menolak kehadiran Tuhan, karena aliran ini menentang konsep fitrah pada manusia. Beliau merupakan salah satu tokoh filsuf dalam aliran empirisme. Beliau bernama John Locke. Nah, ada salah satu teori beliau yang paling terkenal, yaitu teori tabula rasa, yang berisikan, anak lahir ibarat sebuah kertas kosong. Nah, maksudnya, anak membutuhkan peran orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Nah, selanjutnya, kita dapat melihat pada gambar tersebut bahwa betapa macetnya kota Jakarta. Nah, contoh dari aliran empirisme ini yaitu seorang peneliti melakukan pengamatan dan menemukan bahwa penyebab kemacetan di Jakarta disebabkan oleh salah satu kebiasaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, teman-teman, letak dari contoh aliran empirisme ini terletak pada pengamatan. Karena kita perlu mengetahui penyebab dari kemacetan di Jakarta itu apa. Nah, dengan kita melakukan pengamatan dan observasi, kita akan mengetahui nih penyebab dari kemacetan di Jakarta. Bisa saja itu terjadi karena masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, atau bisa saja karena masyarakat yang menggunakan kendaraan umum. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa aliran empirisme ini tidak bersifat spekulatif, melainkan objektif, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sedikit penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.